Oke, kita akan mengubah suara SMS ataupun suara pesan masuk. Jadi apabila ada SMS dari Telkomsel ya, kalau buat kalian jomblo ya pasti Telkomsel yang SMS, nggak mungkin pacar kalian. Nah, untuk cara kita aktifkan nggak suara pesan masuk atau suara SMS masuk atau cara mengubah nadanya, di sini kalian buka saja pengaturan tuh seperti ini ya. Kemudian di sini kalian pergi ke sini suara dan getar. Nah, kemudian di sini kita pergi ke bagian ini. Kita pergi ke ini. Nada pesan. Di sini sangat banyak sekali. Ini bisa dicoba satu persatu yang enak menurut kalian. Jadi sebagai contoh yang ini. Nah, ini kita tekan saja. Tuh, seperti ini ya yang promote. Jadi tekan saja tombol kembali. Maka nanti secara otomatis dia sudah tersimpan. Tuh, sudah tersimpan ya. Ini tinggal tekan kembali. Maka kita sudah berhasil. Oke, selamat mencoba.